إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين أعزكم الله kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita mengenal petunjuk kebaikan dalam agamanya, yang dengan semakin kita mengenal maka semakin banyak pula kekurangan-kekurangan dalam iman kita yang kita sempurnakan. Semakin kita faham agamanya, maka kita semakin mengetahui sebab-sebab untuk menyempurnakan iman yang bisa kita usahakan bagi diri kita. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan petunjuk dalam agamanya sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup manusia, yang dengan itu mereka akan selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah. Kita bertemu pada malam hari ini dalam satu kajian yang pembahasannya merupakan pembahasan yang paling agung dalam Islam, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, yang merupakan jalur paling cepat dan paling utama untuk meraih keridhaannya. Tidak ada satupun dalam Islam ilmu yang lebih utama daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu ini yang menjadi landasan semua kebaikan dalam Islam, menjadi landasan perbaikan diri bagi keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikan dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang rusak. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan sebab manusia lupa kepada kebaikan dirinya, lupa terhadap hal-hal yang menyempurnakan imannya, adalah karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal Rabb-nya. Tidak mengenal keindahan nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Makanya istilah ma'rifatullah ini istilah yang disepakati oleh semua muslim tanpa kecuali, adalah kedudukan yang paling tinggi dan agung dalam Islam. Makanya kalau kita tanya orang-orang yang sesat pemahamannya tentang ma'rifatullah, maka mereka mengatakan ma'rifatullah penting. Cuman bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk meraihnya?
orang-orang yang kita kenal sebagai kalangan tasawuf punya metode yang lucu dalam masalah ini. Ma'rifatullah menurut mereka adalah mengenal Allah melalui mimpi-mimpi, khayalan-khayalan, melalui apa yang mereka sebut sebagai mukasyafah, tersingkapnya tabir, yang itu mereka dapatkan dari hasil perenungan katanya, padahal itu adalah bisikan-bisikan jiwa yang bersumber dari hawa nafsu, yang bersumber dari bisikan syaitan, yang dengan inilah mereka dipalingkan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak mengenal Allah dengan cara yang benar, yaitu cara yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan amal perbuatan mereka dan kemudian dia memandangnya sebagai kebaikan, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya ma'asyiral ikhwah fiddin a'azakumullah, istilah yang syar'i tidak boleh kita ingkari. Nanti kalau kita dengar istilah ma'rifatullah, terbayang sama kita, oh ini berarti pelajaran tentang tasawuf berarti. Tidak sama sekali. Ma'rifatullah yang mereka maksudkan sangat jauh dari keterangan yang disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan ma'rifatullah ini harus kita pelajari kalau kita ingin sempurna iman kita. Tidak akan mungkin. Semua kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agama tidak mungkin dicapai oleh seorang hamba kalau tidak melalui jalur ini. Kalau tidak melalui jalur ini. Sebut semua kedudukan apa saja dalam Islam. Baik itu mencintai Allah, merasakan pengawasannya, bersandar dan selalu bertawakal kepadanya, semua sumber untuk menyempurnakannya adalah ma'rifatullah. Mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was-sifatil lati yattali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah, yang paling sempurna dalam mewujudkan ibadah kepada Allah, adalah orang yang beribadah kepadanya dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mampu dijangkau oleh pengetahuan manusia. Makanya, ma'asyiral ikhwah fiddin a'azakumullah, ibadah itu bukan cuma sekedar melakukan gerakan-gerakan salat, puasa dan yang lainnya. Kalau dalam hati kita tidak ada rasa takut, rasa cinta, maka berarti ibadah tersebut kecil nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hati kita tidak ada perasaan malu, tidak ada perasaan takut terhadap zat yang sedang kita ibadahi, berarti ini jelas menunjukkan kurangnya dalam keimanan kita. Makanya di sini, kenapa amalan hati itu menempati kedudukan yang lebih tinggi dan sangat mulia dalam Islam dibandingkan dengan amalan anggota badan. Karena ini yang menentukan kualitas daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ibadahnya dilandasi dengan rasa cinta kepada Allah, pengharapan yang tinggi kepada Allah, rasa takut kepadanya, beda dengan orang yang beribadah tapi dalam keadaan dalam hatinya tidak ada perasaan apa-apa. Tidak ada rasa takut, tidak ada merasakan pengawasannya, tidak ada rasa cinta. Ini jelas bukan ibadah yang dikehendaki dari orang-orang yang sempurna imannya. Makanya saya katakan tadi, ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan syarat dan landasan utama untuk membenarkan segala kegiatan ibadah kita, penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlu kita mengenal. Dan kita murojaah kembali. Kalau perlu kita curahkan segenap waktu kita yang paling berharga untuk ilmu ini. Ilmu inilah kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ilmu pengetahuan tentang inilah yang menjadikan kedudukan manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bertingkat-tingkat. Yang menjadikan orang-orang saleh sebelum kita meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya ma'rifatullah.
Makanya kita kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah berdasarkan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada makhluknya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, la nasifullaha illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la natajawazul qur'ana wal hadis. Kita tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. La natajawazul Qur'ana wal hadis, tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ringkasnya pengertian ma'rifatullah. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya berupa nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, tanpa menolaknya, tanpa menyelewengkan maknanya dan tanpa membagaimanakannya. Mungkin ayyuhal ikhwatu fillah, waktu pertama kali kita belajar tentang akidah asma wa sifat, kita tidak membayangkan bahwa ilmu ini ternyata ilmu yang paling agung dalam Islam. Tauhid yang kita sebut-sebut sebagai inti dakwah para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tauhid itu artinya beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya. Ini tidak mungkin diwujudkan dengan benar kalau orang tidak mengenal Allah. Karena ibadah itu landasan utamanya adalah cinta. Kalau orang tidak mengenal Allah, tidak akan mungkin dia bisa beribadah dengan cinta kepadanya. Makanya kenapa Al-Quranul Karim yang merupakan petunjuk utama untuk segala kebaikan bagi manusia, kalau kita buka dari awal ayat sampai terakhir, kita dapati yang paling banyak penjelasan di dalamnya adalah tentang nama-nama sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatannya. Antum perhatikan Al-Quran, setiap ada ayat mesti di situ ditutup dengan nama Allah. Wa kana Allahu azizan hakima, wa kana Allahu ghafurar rahima. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha memiliki hukum dan hikmah yang sempurna. Di tengah-tengah Al-Quran Allah menyebutkan tentang perbuatan-perbuatannya. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih, sungguhnya Allah yang sebaik-baik memberikan nasihat kepadamu. Inna Allah ya'murukum antu adul amanat, sungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk menunaikan amanat. Jadi ayat Al-Quran dari awal sampai akhir itu banyak menjelaskan tentang nama-nama sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Dan kita yakin semua Al-Quran adalah petunjuk terbaik bagi manusia. Maka dengan ini kita tetapkan atau kita ketahui bahwa petunjuk yang terbesar dalam Al-Quran justru menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti kalau ada seorang hamba yang tidak faham kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh dia akan terhalangi untuk mendapatkan petunjuk yang terbesar dari Al-Quran. Berarti tidak mungkin bisa disempurnakannya imannya. Bagaimana mau sempurna imannya, sempurna ketakwaannya kepada Allah, penghambaan dirinya, kalau petunjuk yang terbesar dari Al-Quran tidak difahaminya. Sehingga sewaktu dia membaca ayat Al-Quran, melewati nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak ada pengaruhnya terhadap keimanannya. Jelas ini merupakan kekeliruan besar. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam sebuah ungkapannya, dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, Al-Qur'anu fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wa syurbi wan nikahi fil jannah. Perhatikan ini ucapan beliau yang menyebutkan tentang mayoritas isi daripada Al-Qur'an. Kata beliau apa? Di dalam Al-Qur'an
penjelasan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya lebih banyak daripada penjelasan tentang makanan, minuman, kenikmatan, pernikahan di sorga. Lebih banyak penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya apa? Artinya berarti Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, pembahasan utamanya adalah justru tentang ma'rifatullah. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua apa? Artinya pembahasan tentang ma'rifatullah ini motivasinya untuk mengajak manusia melaksanakan ketaatan lebih besar daripada motivasi balasan kenikmatan di sorga. Coba antum bisa bayangkan ya, orang yang membaca ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nikmatnya sorga, makanan, minuman, ada sungai-sungai, ada istri-istri, ada suami-suami, ada kebun-kebun, istana. Bagaimana kira-kira membuat dia termotivasi untuk beramal? Tentu sangat, sangat besar. Dia akan rela menundukkan hawa nafsunya di dunia karena dia ingat janji kebaikan untuk mendapatkan nikmat di sorga. Ini luar biasa pengaruhnya bagi keimanan kita. Tetapi pengaruh hal ini itu tidak sebesar dalam hal apa ini, tidak sebesar pengaruhnya memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam memotivasi manusia untuk beramal. Makanya ayat-ayat Al-Quran lebih banyak yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dibandingkan dengan makanan, minuman, dan pernikahan serta kenikmatan-kenikmatan yang ada di sorga. Kata beliau selanjutnya, wal ayatul mutadhamminatu lidzikril asma'i was sifat a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Bahkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih besar kedudukannya, lebih mulia pahalanya, kedudukannya di sisi Allah dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang al-ma'ad, hari kebangkitan, hari kiamat. Lebih tinggi kedudukannya. Artinya pengaruhnya terhadap keimanan lebih besar. Cara untuk menyempurnakan iman dengan membaca ayat-ayat tersebut lebih besar dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Makanya sebagai contoh dalam masalah ini yang kita kenal bersama ayatul kursi, iya kan? Yang disebut sebagai a'dhamu ayatin fi kitabillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, "Atadri ayya ayatin a'dhamu fi kitabillah?" Apakah kau mengetahui ayat apakah yang paling agung dalam Al-Qur'an? Maka dijawab oleh beliau, "Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Kemudian dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat kursi yang tidak begitu panjang. Ternyata di semua ayat Al-Quran ini adalah ayat yang paling agung. Dan lihat isinya ayat kursi apa. Tidak ada pembahasan masalah hukum, iya kan? Tidak ada pembicaraan mengenai hal-hal yang lain. Yang dibahas di dalamnya adalah cuma tentang nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita, ayat ini kalau kita baca, kita renungi kandungannya, kita fahami maknanya, maka pengaruhnya terhadap keimanan lebih besar dan lebih agung dibandingkan ayat-ayat yang lainnya yang sekian banyak terdapat dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas yang disebut-sebut ta'dilu tsulutsal Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini juga menunjukkan kedudukannya dalam menambah keimanan, menyempurnakan keimanan manusia sangat besar dibandingkan dengan surat-surat yang lainnya. Makanya di sini ayyuhal ikhwatu fillah, sekali lagi masalah ma'rifatullah, memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini merupakan jalan besar yang harusnya ditempuh oleh orang-orang yang telah mengenal manhaj salaf. Berkali-kali diterangkan oleh para ustadz kita, berkali-kali kita dengarkan dalam kajian-kajian kita, bahwa dengan mengenal manhaj salaf berarti kita tahu semua, kita bisa memahami jalan kebaikan yang bagaimanapun besarnya untuk memudahkan kita meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua jalan-jalan kebaikan, cara-cara yang telah ditempuh oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam,
untuk mereka itu meraih kedudukan sempurna di sisi Allah telah dijelaskan dalam pemahaman yang benar ini. Makanya orang yang telah mengenal manhaj salaf, kemudian dia tidak memahami ilmu yang paling mulia secara mutlak dalam Islam ini, maka sungguh dia telah merugi. Bagaimanapun dia mencurahkan waktunya untuk belajar ilmu-ilmu yang lain, kalau dia tidak kenal ilmu yang paling agung dalam Islam ini, maka imannya tidak akan mungkin sempurna, tidak akan mungkin meraih kedudukan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam ungkapan yang lain pernah mengatakan, beliau mengatakan, asairu ilallah min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. Berjalan menuju Allah, berjalan menuju keridhaan Allah melalui jalur memahami nama-nama dan sifat-sifatnya, sya'nuhu ajabun, keadaannya sangat mengagumkan. Wa fathuhu, dan pembukaan pintu-pintu hidayah melalui jalur ini adalah ajabun, luar biasa. Dibandingkan jalur lain, ini yang paling besar pembukaan pintu-pintu hidayah padanya. Bahkan kata beliau apa? Wasahibuhu qadasiqat lahu sa'adatu, dan orang yang menempuh jalur ini sungguh telah dibawakan untuknya berbagai macam kemuliaan dan keutamaan. Dalam keadaan apa? Wa huwa mustalqin ala firasyihi min ghairi ta'abin wala makdud. Dalam keadaan dia cukup berbaring di atas tempat tidurnya tanpa perlu berpayah-payah dan tidak perlu bercapek-capek. Ini kalau kita mau katakan ada jalan pintas untuk meraih semua kedudukan mulia di sisi Allah, maka tidak lain jalan pintas tersebut adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar, yaitu mengenal kemahasempurnaan sifat-sifatnya dan kemahaindahan nama-namanya. Ini yang disebut oleh beliau pembukaan pintu-pintu hidayah melalui jalur ini sangat-sangat besar sekali. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, kedudukan apa saja dalam agama, kalau kita merasa ada yang kurang dalam diri kita, khusyuknya, ikhlasnya, tawakalnya, semua kedudukan apa saja, cari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan sifat utama tadi, kemudian dalami kandungan maknanya, renungkan Al-Quran waktu kita baca tentang nama-nama dan sifat-sifat tersebut, maka niscaya kedudukan-kedudukan tinggi yang kita inginkan tadi akan mudah kita wujudkan dalam diri kita. Makanya orang kalau sudah belajar akidah asma wa sifat yang benar, dia faham penjabarannya, dia faham bagaimana cara mengambil faedah dari memahami satu nama Allah saja. Karena setiap nama Allah dan sifatnya itu memiliki satu pengaruh terhadap ubudiyah, satu bentuk penghambaan diri dalam diri manusia. Jadi ubudiyah kan punya banyak cabang. Ada tawakal, ada yang namanya takut, ada yang namanya berharap, ada yang namanya mencintai Allah, ridho kepada Allah, dan banyak cabang-cabang ubudiyah. Semua ini merupakan buah dari masing-masing nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin banyak kita mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, berarti semakin banyak penghambaan diri yang kita sempurnakan dalam diri kita. Dalam kitab Fiqih Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq, dan ini kitab yang sangat dinasihatkan untuk dibaca. Kalau kita ingin sempurnakan ibadah kita kepada Allah, maka baca dan renungkan kitab ini. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala membuat satu kesimpulan. Kata beliau, Fabil jumlati annal ubudiyata bi jami'i anwa'iha raji'atun ila muqtadhayatil asma'i was sifat. Kata beliau, kesimpulannya yang namanya ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, ibadah-ibadah kepadanya, semuanya bi jami'i anwa'iha, dalam semua jenis, semua macamnya, semua cabang-cabangnya, semuanya kembali kepada memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang harus kita fahami,
bahwa semua kebaikan yang kita inginkan dalam Islam ada lewat jalur ini. Maka kalau tidak faham pemahaman tentang hal ini, berarti kita akan terhalangi dari semua kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi hamba-hambanya yang saleh dan bertakwa kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din a'azakumullah, kita sebutkan beberapa contoh di antaranya sebagai permisalan. Contoh misalnya, apa saja kedudukan yang kita tahu keutamaannya besar dalam Islam. Misalnya, kedudukan muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah. Kita ketahui ini sulit kan? Waktu kita di hadapan orang, menampakkan diri baik, gampang, iya kan? Waktu kita di depan jamaah, di depan orang yang memperhatikan, gampang kita berbuat baik. Tapi masalahnya waktu kita sendiri. Sewaktu yang kita yakini di situ hanya ada pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mudah berbuat maksiat waktu kita sendiri? Berarti perasaan takut kita kepada Allah masih kecil. Pengagungan kita terhadap pandangan manusia lebih besar daripada mengagungkan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti menunjukkan kelemahan iman. Masalah dalam iman kita. Kalau seperti ini keadaannya waliyadzubillah. Bagaimana cara menyempurnakan kedudukan ini atau meraih sifat yang agung ini? Muraqabatullah itu penjabarannya adalah kedudukan ihsan dalam Islam. Apa artinya ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Makanya waktu dalam keadaan sendiri pun, ketika kita merasakan pengawasan Allah, orang yang sempurna imannya, dia selalu takut karena pengawasan Allah lebih dimuliakannya, diagungkannya daripada pengawasan manusia. Inilah yang namanya muraqabatullah. Bagaimana cara menghadirkan sifat ini dalam diri kita? Kata para ulama, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di sewaktu menjelaskan kandungan dari nama Allah Ar-Raqib. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi perbuatanmu. Di antara nama Allah adalah Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Asy-Syahid, yang maha mempersaksikan. Beliau mengatakan, walihadza kanatil muraqabatul lati hiya a'la a'malil qulub hiya ta'abbudulillahi bismihir raqibi wasyahid. Oleh karena itu, kata beliau, kedudukan muraqabah, selalu merasakan pengawasan Allah, yang kedudukan ini termasuk amalan hati yang paling tinggi. Bagaimana cara untuk meraih kedudukan ini, kata beliau? At-ta'abudulillahi, menghambakan diri kepada Allah dengan apa? Memahami namanya, makna namanya Ar-Raqib, yang maha mengawasi, dan Asy-Syahid, yang maha mempersaksikan. Yakni memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan sempurnanya pengawasan, penglihatan dan pengetahuannya. Jadi nama Allah Al-Basir, yang maha melihat, As-Sami, yang maha mendengarkan, Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Khabir, yang maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Nama-nama ini kalau kita fahami kandungannya dengan benar, waktu kita baca Al-Quran kita renungkan kandungan makna tadi, maka inilah cara untuk mengambil faedah keimanan dari Al-Quran, kita masukkan ke dalam hati kita, maka sedikit demi sedikit sifat dan kedudukan muraqabatullah itu, selalu merasakan pengawasan Allah itu, akan semakin kita sempurnakan dalam diri kita. Jadi ayyuhal ikhwatu fillah, sebenarnya tidak sulit caranya bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Bagaimana itu saya katakan tadi? Lihat nama-nama Allah yang berhubungan dengan sempurnanya pengawasannya. Ar-Raqib, Asy-Syahid, Al-Basir, As-Sami, Al-Alim, Al-Khabir. Nama-nama ini kita fahami kandungannya, kita fahami penjabarannya, kita baca tentu saja dengan ilmu, keterangan dari para ulama. Setelah itu apa? Kita baca Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan tentang sempurnanya pengawasan Allah, kita resapi kandungannya dalam hati kita. Kita resapi kandungannya dalam hati kita. Misalnya, innallaha alimun bidzatis sudur, Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia.
Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak ada yang samar baginya segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Kalau kita renungkan kandungan dari makna ayat-ayat ini, maka sungguh akan melahirkan dalam diri kita, dalam hati kita, perasaan yang luar biasa, yaitu selalu merasakan pengawasannya. Mungkin kita bertanya-tanya, apa mungkin? Jawabannya mungkin, dan ini yang Allah janjikan. Cuma masalahnya kita tidak pernah mencoba. Kita tidak pernah mencoba mentadaburi Al-Quran yang merupakan sumber kebaikan bagi kita. Ini jarang kita lakukan, karena selama ini kita membaca Al-Quran sekedar membaca sambil lewat, atau targetnya sekedar selesai tanpa ada yang berusaha untuk kita tinggalkan atau kita renungkan dalam diri kita. Makanya saya katakan tadi, sifat yang mulia tadi kita akan dapatkan kalau kita fahami, kemudian kita baca bukti-bukti sempurnanya pengawasan dan penglihatan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Inilah cara yang paling utama dalam merenungkan Al-Quran. Inilah cara yang paling utama dalam mentadaburi makna Al-Quran untuk menyempurnakan kedudukan atau sifat-sifat yang mulia dalam diri seorang hamba, diantaranya sifat muraqabatullah tadi. Maka coba praktekan, fahami, kemudian coba baca Al-Quran dengan perenungan seperti yang saya jelaskan tadi, maka kita akan dapatkan hasil yang sangat luar biasa dalam membentuk kedudukan yang mulia tersebut dalam diri kita. Contoh yang lain, kedudukan yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Akan merasakan kelezatan iman siapa dia? Orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, ridha kepada Islam sebagai agamanya, dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Apa artinya ridha kepada Allah sebagai Rabb? Ridha terhadap sifat rububiyahnya, ridha terhadap Dia yang maha menciptakan, mengatur urusan hambanya, maha memberikan kebaikan, memberikan rezeki. Dialah yang memerintahkan perintah dan melarang dari larangan-larangan. Ridha terhadap semua yang berhubungan dengan perbuatannya. Kenapa sifat ini disebut sebagai sifatnya orang-orang yang merasakan kenikmatan iman, yaitu kesempurnaan iman? Kenapa demikian? Karena orang yang ridha terhadap Allah sebagai Rabb, maka pertama dia ridha terhadap semua perbuatan-perbuatan Allah, yang ini jelas akan melahirkan tauhid yang sempurna dalam dirinya. Dia akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan tidak menyekutukannya. Orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, dia akan ridha terhadap segala perintah dan larangannya. Makanya dia akan menjadi orang yang paling kuat dalam menegakkan agamanya. Dia akan ridha terhadap segala pilihan dan ketentuan Allah. Ketika ada takdir atau musibah yang menimpanya, dia akan selalu sangka baik kepada Allah. Kenapa? Dia ridha. Dia yakin Allah itu sempurna perbuatannya, sempurna ilmunya, sempurna pilihannya, sempurna hikmahnya. Maka jika Allah menentukan satu ketentuan padanya, tidak mungkin salah. Maka dengan ini, dia lapang dada menerimanya dan selalu bersangka baik kepada Allah. Dia ridha terhadap segala yang apa yang Allah berikan untuknya dan apa yang Allah tidak berikan. Kalau dia diberikan kekayaan, dia bersyukur. Kalau dia diberikan kemiskinan, dia bersabar. Ini hasil daripada orang yang ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb. Inilah sebabnya kenapa kedudukan ini sangat mulia dan tinggi dalam Islam. Ternyata bagaimana caranya kita mencapai kedudukan yang mulia ini? Yaitu dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan rububiyahnya. Bahwa dialah yang menciptakan, mengatur alam semesta, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dialah yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu,
dialah yang fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Dialah yang sempurna ilmunya, sempurna hikmahnya, sehingga segala ketentuannya tidak akan mungkin ada yang salah dan keliru. Nama-nama dan sifat-sifat yang mulia seperti ini, kalau kita baca dan kita renungkan, kita fahami artinya, kita resapi kandungannya dalam hati kita, maka ini akan melahirkan perasaan dalam diri kita ridho terhadap segala ketentuan, segala keputusan, segala pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan segala perintah, terhadap segala perintah dan larangannya. Ini cara untuk mencapai kedudukan tersebut. Jadi kembali kepada memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tawakal kepada Allah. Tawakal sering kita bicarakan. Berserah diri. I'timadul qalbi 'alallahi fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Sirkul i'timad. Jujur dalam kesungguhan dalam menyandarkan hati kepada Allah, dalam mengusahakan kebaikan untuk diri kita dan menolak keburukan dari diri kita. Ini artinya tawakal. Jadi tawakal itu amalan hati. Jujurnya hati dalam bersandar kepada Allah, dalam mengusahakan kebaikan dan berusaha untuk menolak keburukan-keburukan. Ini kedudukan yang paling tinggi, termasuk yang paling mulia dalam Islam, bahkan merupakan syarat untuk sempurnanya tauhid seorang hamba. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menguasai wilayah barat dan wilayah timur, tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai sandaranmu, sebagai tempat kamu berserah diri. Ini menunjukkan tawakal kepada Allah merupakan syarat untuk kesempurnaan tauhid. Sekarang yang jadi masalah, banyak di antara kita yang melalaikan makna tawakal ini dalam kehidupan. Sudah ada? Oh belum, iya. Banyak yang melalaikan masalah tawakal dalam kehidupan kita. Khususnya kalau kita sedang ditimpa kesulitan-kesulitan besar. Lupa kita untuk bersandar kepada Allah. Iya, kalau dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang, kita bisa mengatakan saya hanya semata-mata bersandar kepada Allah. Tapi kalau dalam keadaan sulit, waktu kita sedang sakit, mesti yang kita ingat adalah dokter, berobat kemana atau cari yang mana. Lupa kita untuk mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dalam bersandar. Penyakit karena lemahnya iman kita. Padahal tawakal adalah merupakan syarat untuk dicukupkannya segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang sungguh-sungguh dalam bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala urusannya. Jadi tawakal adalah amalan hati, sungguh-sungguh dalam bersandar kepadanya. Dan ini terbukti pada saat-saat kita tergantung yang sangat besar kepada makhluk. Pada saat-saat kita butuhkan pertolongan, akan terlihat tawakal kita yang sesungguhnya. Nah, kedudukan yang mulia ini ternyata diterangkan oleh para ulama juga hanya dicapai dengan memahami kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan sempurnanya kecukupan darinya. Misalnya apa? Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib, yang maha mencukupi. Nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sempurnanya kekuasaannya, keperkasaannya dan kekuatannya, yaitu nama Allah Ar-Rabb, yang maha mengatur dan menguasai segala sesuatu. Al-Qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Qawiyu, yang maha kuat. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Matin, yang maha kokoh. Orang yang memahami nama-nama Allah yang menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah ini, menjadikan dia tidak mungkin bersandar kepada makhluk. Tidak mungkin bersandar kepada makhluk. Ketika dia meminta kepada makhluk, dia melihat makhluk ini juga butuh untuk meminta kepada Allah. Kenapa saya harus bersandar kepada dia, bukan dia yang menentukan. Mungkin antum pernah dengar cerita yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak yang terjadi di Saudi, ketika ada orang miskin yang datang
untuk apa ini meminta bantuan atas urusannya, dia dililit utang atau satu keperluan harta, dia datang kepada seorang syekh. Maka syekh ini mengatakan, menyuruh dia untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta bantuan, kamu datanglah kepada orang kaya si fulan yang dia ini insyaallah orang yang suka membantu. Kalau ingin temui dia, datanglah ke masjidnya. Masjidnya di daerah di sini, dia sering bersalat berjamaah di situ. Singkat cerita, orang tersebut datang ke masjid tersebut. Sampai di sana, dia menunggu orang kaya tadi salat berjamaah. Setelah salat, dia menuju ke belakang. Duduk di belakang, menunggu-nunggu. Ternyata orang yang disebut tadi ini, dia salatnya, setelah salat dia membaca zikir, kemudian dia salat sunnah di masjid. Salatnya panjang, ditunggu lama. Setelah selesai salat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, maka ketika dia mengamati orang kaya tadi yang ingin dia ajukan permohonan bantuan kepadanya, dia merenungkan, orang kaya ini yang saya minta bantuan kepadanya, demikian lama dia berdoa kepada Allah, ternyata dia sendiri butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menghalangi aku untuk langsung meminta kepadanya? Ketika itulah dia sadar, akhirnya dia pulang dan kembali kepada syekh tadi mengatakan bahwa saat ini dia sudah tahu cara untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita dapatkan dengan apa? Merenungi sempurnanya kemahaperkasaan dan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupi segala kebutuhan hamba-hambanya. Makanya dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan hal ini, ini akan memudahkan kita untuk menyempurnakan tawakal dalam diri kita. Dan semua ayyuhal ikhwatu fillah, semua sifat-sifat yang lain, kalau kita amati dengan seksama, ini hanya akan kita sempurnakan dalam diri kita kalau kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan sifat-sifat atau kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agama. Contoh yang lain, mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, ini juga tentu kita inginkan memilikinya. Tapi kenyataannya sulit karena ini amalan hati, bukan cuma ucapan lisan. Tanda utama kesempurnaan iman seseorang, salatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada tiga perkara, barang siapa yang memilikinya, maka dia akan mendapatkan apa? Merasakan kemanisan iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada segala sesuatu yang selainnya. Nah, ini juga sifat yang utama yang kita inginkan. Cuman masalahnya sulit untuk kita bisa memaksa diri kita menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang selain keduanya. Mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kepada kita, kalau kita lihat manusia mencintai orang lain atau mencintai sesuatu, lihat apa yang menjadi faktor pendorongnya. Apa itu yang menjadi faktor pendorongnya? Manusia mencintai sesuatu yang ada di dunia ini, tidak lebih dari dua hal, yaitu apa? Apa? Pertama, karena kebaikan dari orang tersebut yang dicintainya. Kenapa orang mencintai orang tuanya? Seseorang mencintai bapak dan ibunya, kenapa? Dia merasa bapak dan ibunya berjasa, iya kan? Berjasa melahirkannya, mengasuhnya, mendidiknya, memberi nafkah dan seterusnya. Makanya dia sangat cinta kepada orang tuanya, dan ini adalah cinta yang terpuji. Tetapi kalau dia renungkan dengan seksama, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari semua segi, mulai dari menciptakannya, memberikan rezeki, memudahkan dia melangsungkan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan dalam hidupnya, memberi makan, memberi minum, lebih-lebih lagi orang-orang yang beriman dimudahkan untuk mendapatkan taufik,
lebih-lebih lagi orang yang mengenal jalan sunnah dimudahkan untuk mengenal jalan yang hak ini. Kalau dia bandingkan dengan orang lain yang tidak mengenal jalan sunnah, dia akan merenungkan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian luar biasa. Orang yang berbuat dosa diberikan pengampunan kepadanya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama-nama yang maha indah dalam hal yang berhubungan dengan pengampunan dosa, ada At-Tawwab, maha penerima tobat, Al-Ghafur, maha pengampun, Al-Afu, maha pemberi maaf. Belum lagi yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan dan rahmatnya, ada Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Jawad, yang maha dermawan, Al-Muhsin, maha berbuat baik. Kalau kita renungkan semua nama-nama ini, kita akan dapati semua kebaikan-kebaikan yang ada pada diri manusia, yang dengan sebab itu kita mencintai orang yang kita cintai, maka itu secara sempurna ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua kebaikan yang ada pada manusia sampai kepada kita adalah dengan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya silakan ada dulu ya. Ya teruskan setelah salat isya insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Ya, kita teruskan kembali kajian kita. Tadi kita telah bahas kedudukan mahabbatullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini. Ternyata juga kita akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraihnya. Kalau kita memahami kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan luasnya kebaikannya, sempurnanya anugerahnya, dan sempurnanya rahmatnya kepada hamba-hambanya, apalagi orang-orang yang beriman, yang ditunjukkan jalan Islam dan sunnah, yang sungguh telah sempurna kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala lipahkan kepada hambanya pada diri mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada sayangnya seorang ibu terhadap anak-anak bayinya. Oleh karena itu, nama-nama yang seperti ini kalau kita renungkan, kita fahami, maka mesti akan menggerakkan hati kita untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala melebihi daripada segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini. Kemudian, ma'asyiral ikhwah fiddin azakumullah, cinta kepada Allah juga timbul karena kita menganggap indah sesuatu yang kita cintai. Makanya orang suka lihat pemandangan indah, naik ke puncak gunung, ke pinggir pantai, karena dianggap itu adalah keindahan. Makanya orang-orang yang suka sama handphone yang keluaran terbaru dengan fasilitasnya, dikejarnya hal-hal tersebut karena dianggapnya itu adalah keindahan. Ini keindahan yang ada pada makhluk bisa menarik manusia untuk mencintai sesuatu. Nah, bagaimana orang yang mengenal keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia adalah jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya dia maha indah dan mencintai keindahan. Makanya orang yang mengenal keindahan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia akan lupakan semua yang ada di dunia. Antum bisa bayangkan, orang penduduk sorga yang mereka itu ketika bertemu Allah, ketika masuk ke dalam sorga dan bertemu dengan Allah, semua kenikmatan di sorga langsung mereka lupakan. Kenapa? Bertemu dengan zat yang maha indah, yang menciptakan semua keindahan yang ada di sorga. Rasulullah SAW bersabda tentang penduduk sorga, فَمَا أُؤْتُوا فَيَكْشِفُ عَنِ الْحِجَابِ فَمَا أُؤْتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, maka pada waktu itu penduduk sorga tidak merasakan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan, kenikmatan sorga dibandingkan dengan kenikmatan di dunia jelas jauh yang ada di dunia. Kenikmatan di sorga itu
a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, terbetik dalam hati manusia. Luar biasa kenikmatannya. Tapi ketika mereka telah bertemu dengan Allah, memandang langsung kemahaindahannya, apa yang terjadi? Penduduk sorga langsung melupakan kenikmatan tersebut. Apalagi cuma kenikmatan dunia yang sangat kecil. Makanya orang yang belum mengenal keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia akan sulit untuk menundukkan hawa nafsunya terhadap dunia, karena yang menjadi puncak keindahan dalam gambaran pikirannya adalah cuma urusan-urusan dunia. Tapi kalau dia telah mengenal Allah, mengenal kemahaindahannya, maka dia akan lupakan semua yang ada di dunia ini. Kita pernah dengar ucapannya, Ibnu Qayyim menukil ucapannya salah seorang ulama salaf yang mengatakan, masakinu ahli dunia kharaju minha walam yudriku aladza ma fiha. Alangkah kasihan, miskin orang-orang yang hidup di dunia, ketika mereka keluar meninggalkan dunia ini dalam keadaan mereka belum merasakan kenikmatan yang tertinggi padanya. Ditanya apa kenikmatan yang tertinggi di dunia, apa jawaban beliau? Ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu biqurbihi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan yang tertinggi di dunia yang menjadikan manusia melupakan semua keindahan yang ada di dunia adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan bahagia ketika mendekatkan diri kepadanya, dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. Ini semua ayyuhal ikhwatu fillah, keindahan yang sempurna ini kita akan kenal dengan kita memahami keindahan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah serta segi-segi yang menunjukkan sempurnanya keindahan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, kesimpulannya tadi, semua penghambaan diri, semua sifat-sifat yang mulia, semua kedudukan-kedudukan utama dalam agama, kalau ingin kita capai, ingin mencari jalan pintas untuk meraihnya, maka tempuhlah jalur ma'rifatullah, mengenal Allah dengan pemahaman nama-nama dan sifat-sifatnya. Di dalam makalah yang dibagikan tentang yang Anda tulis, ma'rifatullah gerbang utama menuju kesempurnaan iman, penjelasan dan perincian tentang masalah ini lebih banyak Anda jabarkan beserta nukilan-nukilannya. Semoga antum semua bisa membacanya dan bisa menyempurnakan apa yang sudah kita kaji tadi. Dan kitab Fiqih Asmaul Husna tulisan Syekh Abdul Razzaq ini sudah diterjemahkan, dan di pasaran juga ada, yang saya dengar sudah beberapa terjemahan ada, cuman kata sebagian ikhwan mereka kesulitan memahaminya kalau tidak ada penjelasan. Makanya di kajian-kajian yang Anda bawakan di Radio Roja itu, beberapa sesi Anda berusaha untuk membahas dan menjabarkan makna keindahan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, karena pengaruhnya terhadap keimanan sangat-sangat besar sekali. Bahkan inilah yang menjadikan ibadah kita itu bernilai, karena ibadah kita akan bernilai semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala waktu kita melaksanakannya dengan penuh rasa cinta kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menggambarkan dalam sabda beliau, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan bagi hatiku ketika aku melaksanakan sholat. Ini ibadahnya orang yang bertakwa. Ibadah sholatnya bukan menjadi beban baginya, tapi dilaksanakan dengan penuh semangat karena dilandasi dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perasaan apa ini rindu untuk bertemu dengannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai perjumpaan dengan dirinya. Oleh karena itu ayol ikhwatu fillah, ma'rifatullah ini adalah puncak kenikmatan tertinggi di dunia, sebagaimana bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti adalah puncak kenikmatannya penduduk sorga. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la rahata li mu'minin duna liqa'i rabbih. Tidak ada kesenangan yang sesungguhnya bagi orang yang beriman sampai dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengharamkan atau menghalangi diri kita dari kebaikan besar ini.
Ketahuilah ilmu agama yang kita pelajari akan semakin bermanfaat dan akan semakin memberikan kebaikan kepada kita kalau landasan ilmu yang paling penting ini, yaitu mengenal Allah dengan kesempurnaan nama-namanya dan sifat-sifatnya, telah kita pahami dengan baik. Sebaliknya, semua tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada artinya kalau ilmu yang menjadi landasan Islam ini belum kita pahami dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, semoga kajian yang kita adakan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dalam upaya untuk memperbaiki keyakinan kita, untuk memudahkan kita meraih kedudukan-kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memahami ilmu yang agung, yang paling mulia dalam Islam secara mutlak, yaitu mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Demikianlah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, kajian kita pada malam hari ini semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk kita dan menjadi bekal bagi kita untuk semakin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan semakin berusaha memaksimalkan manfaat ilmu yang sudah kita kaji, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan ilmu yang memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ana cukupkan kajiannya, afwan atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada yang ingin bertanya silakan. Ya, Pak. Ya. Khauf dan roja. Khauf dan roja, takut dan berharap. Hubungannya dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka jelas ya. Roja itu artinya berharap. Selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui semua yang diharapkan oleh manusia itu sempurna ada pada Allah, rahmatnya yang sempurna, kebaikan-kebaikannya, mengharapkan rezeki, pertolongan untuk kebaikan juga ada di tangannya, kemampuan untuk mencegah dari keburukan cuma dia yang mampu melakukannya. Maka kalau kita merenungkan ini, kita baca ayat Al-Quran yang merupakan yang menunjukkan bukti-bukti sempurnanya Allah dalam zat yang pantas untuk diharapkan satu-satunya, itu akan menjadikan kita bergantung kepadanya semata-mata dan akan berputus asa dari mengharapkan makhluk. Karena apa yang kita harapkan pada makhluk? Mereka penuh dengan kekurangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia sekalian, kalian semua fakir, semua miskin dan butuh kepada rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi rojak kepada Allah itu disempurnakan dengan semakin memahami sempurnanya Allah dalam segala sesuatu yang diharapkan, cuma dia yang bisa memenuhi hal tersebut dan makhluk tidak mampu untuk memenuhinya. Kemudian takut, jelas kalau berhubungan dengan rasa takut kepada Allah, sifat-sifat yang menunjukkan sempurnanya apa ini, keperkasaannya, sempurnanya siksaannya, kerasnya apa ini siksaannya bagi orang-orang yang menentang, berpaling dari agamanya. Kemudian kalau kita mengetahui cuma dia yang mampu menetapkan hidayah dalam diri kita, yang mampu mencabut hidayah dari hati kita, ini akan mewariskan rasa takut kepada Allah, yang dengan ini akan kita membuat kita selalu semakin rajin berdoa, ya Allah janganlah engkau palingkan aku dari kebenaran, janganlah engkau mudahkan aku berbuat maksiat, ya Allah aku takut kepadamu karena engkaulah zat yang pantas untuk ditakuti satu-satunya. Makanya termasuk doa yang diucapkan oleh Nabi SAW, dan ini adalah doa orang yang benar-benar mengenal Rabbnya. Waktu beliau mengatakan dalam doa yang dibaca dalam salat malam, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa bika minka. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Berlindung kepada Allah apa? Dengan keridhaan-Nya dari kemurkaan-Nya. Aku berlindung kepadamu dengan pemaafan-Mu dari siksaan-Mu. Dan aku berlindung kepadamu darimu ya Allah. Orang yang mengenal Allah, ketika dia takut, dia tahu tidak ada tempat lari kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak mengenal Allah, maka dia akan lari dari satu makhluk yang lemah ke makhluk lemah yang lainnya, dan dia tidak akan pernah mendapatkan kecukupan. Tapi orang yang mengenal Allah, dia tahu
kesempurnaannya dalam mampu untuk memberikan keburukan yang sebesar-besarnya kepada hambanya, dan dia tahu caranya untuk melindungi diri dari keburukan tersebut adalah dengan bersandar, juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terlalu banyak faedah yang akan kita sebutkan kalau kita menyebutkan tentang apa ini faedah mengenal kesempurnaan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, ada pertanyaan terkait masalah takdir yang menimpa pada perkara yang menyakitkan kita terhadap urusan dunia. Kita mencoba ridho sebagai kafa dan mengharap pahalanya. Namun kalau menimpa iman kita seperti futur keras, seperti riya, ujub, bagaimana kita bersikap? Ya. Ujub, riya, futur dan seterusnya, ini adalah penyakit hati yang tentu menunjukkan lemahnya seseorang yang dikena penyakit tersebut. Makanya orang yang mengetahui imannya lemah, dia harus selalu mempersiapkan dirinya sebab-sebab yang menjaga kelemahan imannya agar tidak binasa sama sekali. Contohnya apa? Orang yang tahu kelemahan dirinya, yang pertama kali dipikirkannya adalah bersandar kepada yang maha kuat. Kalau dia bersandar kepada makhluk, aduh kalau saya iman saya lemah, saya ingin dinasihati. Taib, siapa tahu yang kita harapkan nasihatnya juga sedang turun imannya. Selesai, habis. Makanya kalau kita berharap sama makhluk, kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada zat yang maha kuat, yang dia maha dekat, kalau kita berdoa kepadanya, kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah dia akan kabulkan doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku ini maha dekat. Qarib. Aku akan menjawab, memenuhi seruannya orang-orang yang memohon kepadaku jika dia berdoa. Oleh karena itu, kalau kita dekat kepada zat yang maha kuat, ketika kita merasakan lemah iman kita, langsung kita berdoa, ya Allah kuatkanlah imanku, engkau adalah Al-Qawi yang maha kuat, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ini pertanyaan yang benar-benar hemat ya kertasnya, masya Allah ini. Mohon dijelaskan tentang kesalahan akidah wahdatul wujud. Akidah wahdatul wujud adalah akidah yang sangat kotor, yang disepakati oleh para ulama mengatakan kufur orang yang meyakini keyakinan tersebut. Wahdatul wujud menyatakan Allah itu bersatu dengan makhluk. Yang terwujud dalam ucapan mereka-mereka yang sesat dalam masalah ini, mereka mengatakan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah perwujudan dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai kita mengungkapkannya pun tidak mau kita ungkapkan karena sangat kotor ucapan seperti ini. Sampai-sampai semua makhluk. Jadi kalau na'udzubillahi min dzalik ada orang yang melihat binatang yang kotor kayak anjing, itu adalah perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mengerikan. Jadi ucapannya orang-orang yang menyeleweng dalam memahami tentang Allah, ini sangat-sangat fatal. Sampai-sampai kata para ulama, nahnu nahki kalamal yahuda wan nasara wa la nastati'u an nahki kalama haula. Kita mampu untuk menukil, menceritakan ucapan-ucapannya, kesatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi kita tidak mampu menceritakan tentang penyimpangan mereka-mereka ini karena sangat kotor dan tidak pantas. Ta'alallahu an dzalika uluan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari semua keyakinan-keyakinan yang sangat kotor tersebut. Antum perhatikan ya. Orang yang salah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini lebih parah daripada orang-orang yang salah dalam masalah hukum. Masalah hukum Allah memang berhubungan dengan ketentuannya, perbuatannya, tapi tidak langsung berhubungan dengan zatnya, kemuliaannya dan keagungannya. Contohnya, kalau kita bicara tentang manusia, kita mencela orang, kita katakan orang ini rumahnya jelek, kendaraannya tidak bagus, mobilnya sudah tua jelek lagi, gitu kan? Dia akan tersinggung, iya kan? Tapi coba antum bicara tentang orangnya langsung, wah dia itu orangnya kikir, dia itu orangnya pemarah, dia itu orangnya suka berbuat keburukan, tentu dia lebih tersinggung lagi karena ini menyangkut dirinya, ini di kalangan manusia. Maka pelanggaran yang berhubungan dengan kemuliaan yang langsung berhubungan dengan zat Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, ini lebih fatal akibatnya dibandingkan dengan pelanggaran yang berhubungan dengan hukum-hukumnya. Oleh karena itu, salah dalam memahami asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti kesalahan yang sangat fatal. Makanya
disebutkan dalam Al-Quran tentang penyimpangan dalam masalah ini, keburukannya sangat sangat besar sekali. Saya pernah membaca dan disebutkan di situ bahwa seluruh ilmu Islam adalah inti. Iya betul. Dalam Islam itu tidak ada apa yang disebut sebagai seseorang ada kulit-kulitnya, ada intinya. Subhanallah. Allah menurunkannya dalam agama Islam. Apakah berarti tidak penting? Kalau dikatakan kulit kan tidak penting. Ini adalah keyakinan yang keliru. Segala sesuatu yang Allah turunkan dalam Islam, disyariatkan dalam agamanya, maka itu adalah inti. Makanya, meskipun hukum Islam yang kelihatannya sepele, kalau diingkari, kalau diejek, itu bisa menjadikan kekufuran bagi orang yang mengingkarinya atau mengejeknya atau menghinakannya. Allah berfirman tentang keadaannya orang-orang kafir dalam Al-Quran. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan, maka Allah jadikan gugur dan binasa amal-amal perbuatan mereka. Makanya membenci satu dari ketentuan Islam yang jelas-jelas ada dalilnya, maka ini hukumnya bisa menjadikan orang yang melakukannya kufur, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mungkin cukup ya, sudah setengah delapan kurang. Semoga bermanfaat kajian kita akhiri. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.